Assalamualaikum, hai penonton YouTube. Kembali lagi sama aku, Mani. Hari ini aku mau buka dua paket yang aku pesan dari Shopee. Apa isinya? Langsung aja lihat yuk. Paket yang pertama aku pesan dari Laris 365. Pengirimannya dari Jakarta Barat. Kemarin pas aku pesan ini, aku dapat gratis ongkir. Lumayan lah ya, jadi nambah pengeluaran pembayaran maksudnya. Barang yang pertama ini tuh gunting dapur. Menurut keterangan di gambar, bisa untuk potong ayam sama sayur-sayuran. Ini tuh aku coba buat gunting kardus ya. Menurut aku sih lumayan tajam. Tapi kalau untuk daging-dagingan aku belum tahu mempan atau enggaknya. Barang yang kedua garpu mini. Ini tuh garpu untuk buah dan kek gitu ya. Bahannya stainless steel, lumayan kokoh kalau menurut aku. Barang yang ketiga, alat penghancur bawang. Lumayan lah ya, daripada numbuk bawang kalau mau dipakai 1-2 biji mah, mendingan pakai ini. Bahannya sama, dari stainless. Barang yang keempat, ini ada alas sabun dari bahan kayu. Biasanya kalau kita pakai kan sering yang dari bahan plastik. Suka nampung air di bawahnya jadi berlendir gitu ya. Kalau ini mah kayaknya enggak deh. Yang kelima ada alas panci, misal kita habis masak masih panas gitu ya. Taruh aja di atas ini. Bawahnya ada kayak anti slipnya gitu, jadi enggak geser-geser kalau ditaruh di meja. Bahannya dari kayu ya. Barang terakhir dari paket yang pertama, ini ada hanger sepatu. Misal kita habis cuci sepatu bisa ditaruh sini gitu kan, biar cepat tiris airnya. Paket yang kedua aku dapat dari JYSK Indonesia. Pengirimannya sama ya, dari Jakarta Barat. Kemarin aku juga pas pesen ini dapat potongan ongkir yang harusnya bayar 16.000 jadi cuma 6.000 aja. Barang yang pertama dari paket kedua ini aku pesen alat pembersih kaca gitu. Gagangnya tuh dari kayu. Tapi yang atasnya ini tuh dari plastik deh. Aku pesen ini karena kalau bebersih kaca pakai lap masih kelihatan kotornya. Kalau pakai ini mudah-mudahan enggak. Barang yang kedua, ini alat buat ngebersihin debu-debu yang nempel di baju. Kalau misal di baju kan suka ada ya, nempel-nempel benang gitu. Nah ini deh alat buat ngebersihinnya. Nah, ini semua belanjaan yang aku pesen dari Shopee. Untuk saat ini sih segini aja dulu ya yang dibutuhin. Buat penonton YouTube, terima kasih sudah nonton video aku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. Assalamualaikum.